Kejadian nahas dialami aktor tanah air Raffi Ahmad. Salah satu mobil mewahnya terbakar di kawasan Sentul City, Bogor, Jawa Barat pada Sabtu lalu. Namun presenter kondang ini pun telah mengikhlaskan mobil yang ditaksir belasan miliar rupiah tersebut. Masalah mobil, duduk, ya namanya musibah, ya ikhlas saja, gak apa-apa. Ya pasti ada hikmah di belakang ini. Raffi Ahmad tidak mau menyebut kerugian yang dialaminya.